belum tentu bisa nilai. Nah, makanya itu ada namanya dikeluarkan oleh BEMPAT namanya IKM Pak. Jadi berhasil tidak berhasilnya revitalisasi di KUA Bapak itu alat ukurnya IKM. Makanya IKM itu wajib. Saya katakan lagi, wajib harus ada. Dua, Pak. Pertama, IKM dalam sistem SIMKA itu khusus bagi masyarakat yang mendapat pelayanan pencatatan nikah. Harus ada, Pak. Kapan diisi? Setelah dia menerima nomor korporasi buku nikah. Wajib kalau nikah di situ 10, Pak, IKM di SIMKA itu harus 10. Itu wajib, Pak. Jangan Bapak sampaikan buat itu. Dalam bahasa kasarnya Bapak harus paksa itu pengantin itu buat IKM. Kalau bisa jangan Bapak. Kalau Bapak itu Bapak bikin aja seenak kalau Bapak baik-baik. Karena yang dinilai Bapak, yang menilai Bapak itu jeruk makan jeruk. Usahakan dia bagaimana cara Bapak ya. Bapak perlu minta nomor WA-nya kirim. Ibu tolong isi IKM Ibu di link ini. Begitu dia selesai akan ketahuan. Di sana sampai nanti. Nanti sasarannya di situ, Pak. Kalau Bapak tidak lakukan itu berarti Bapak langkah kiri. Kalau langkah kiri, Pak, kita minta Pak Kasih Dimas untuk membuat risalahnya. Kita teruskan, Pak. Ini staf khusus memang enggak main-main dengan digitalisasi, Pak. Jangan saya kuar-kuar saja di pusat, direktur, kasubdit, kuar-kuar, kemudian kabit. Sementara Bapak yang melaksanakan digitalisasi di lapangan hanya tidur-tidur enak, nyaman-nyaman, enggak lakukan, Pak. Ini berarti Bapak langkah kiri. Masukkan ke kotak IKM, Pak. Kan sudah dibagikan. Alhamdulillah.